kita mau surprise papa. Jadi hari ini aku skripnya itu aku jadi ibunya Wendy dari kampung. Terus nanti datang ke Jakarta, nanti aku direbutin sama Andre sama Denny. Harus dia yang terdekat anak ibu. Aku pagi Kak Amel. Kak Amel lagi sahur. Kak Amel, makan apa itu sahurnya? Pasta ayam. Bikin? Iya, baju ya. Kakak lagi di mana ini? Mau nonton Bapak. Video apa sih ini? Trans 7. Trans 7. Kita mau surprise Papa. Sama Mama aja, masa Papa. Iya, sama Mama. Mama surprise. Terus tadi ajak 2 ABG ini mau ikut. Ini sekarang jam 2 pagi. Kak Ara juga nemenin. Mana Kak Aranya? Ibu? Ibu Ara? Coba nengok Ibu Ara. Coba Kakak makan apa lihat? Pecel ayam, ayam pecel. Kamu mau dong? Itu yang bikin batu Kakak. Tujuh ya. Kita lagi ada di studionya Trans 7 nih di luar tuh, cuman karena Andikanya nggak tahu aku kesini, jadi kita tunggu di mobil dulu. Jadi aku nggak tahu kalau hari ini, bukan nggak tahu, aku lupa kalau tahu hari ini aku mau syuting, aku pasti bawa suruh kameramen YouTube masuk. Cuman ini aku nggak keingetan, makanya nanti yang rekam suruh si Latif aja deh pakai handphone. Jadi hari ini aku skripnya itu aku jadi ibunya Wendy dari kampung. Terus nanti datang ke Jakarta, nanti aku direbutin sama Andre sama Denny. What happened kok? Apa kenapa? Only sorry. Terus papa jadi apa? Papa sejujurnya ya guys, aku tuh nggak pernah nonton. Karena TV dia terus nggak. Iya, karena di TV di rumah kita tuh TV Indonesia, channel Indonesianya tuh malah nggak berfungsi. Jadi kita kalau ngomong ngeliat acara-acara Indonesia tuh TV Indonesia di YouTube. Jadi belum pernah nonton tuh acaranya Andika kita ini macam apa, istri dan anak macam apa, papanya kerja, kita nggak pernah nonton. Kayaknya papa di sini punya suami. Tadi mama baru baca skripnya. Papa punya istri, Tante Rina. Punya Nose. Iya. Kakak suka. Iya. Okay. Jadi Tante Rinanya itu jadi istrinya papa kayaknya deh. Gak tau lah apakah itu apa hanya cerita hari ini doang apa enggak. Yang jelas gitulah nanti. Ya. Jadi nanti pokoknya nonton aja deh. Kayak gimana. Kak Ara sama Kak Amel nemenin mama intinya. Padahal besok mereka sekolah loh. Oke, kita tunggu nanti seperti apa di dalam. TV-nya gak dinyala, Mbak. TV-nya gak nyala. Nanti kakak nonton di depan ya. Dia masuk ke rumah kita, iya. Oh, Rani. Ya, aku pakai rambut,
Seger sekali matanya, seger. Buang muka lagi dong. Kenapa tidak bisa? Saya akan belajar. Karena kalau kita mau belajar, kita pasti bisa. Tapi aku mencintai dia. Wanita itu bukan mencari laki-laki yang modalnya harta, apalagi modalnya tahta. Wanita itu mencari yang setia, bisa mencintai satu wanita dengan sejuta cara. Masak tempe rebus caranya gini. Kalau udah mateng dimakan di ruang tamu. Meskipun kamu udah punya anak, tapi aku siap. Alat transportasi Zimbabwe. Bayarnya pasti mahal. Di sini memang ada cewek, tapi saya yang paling mahal. Siap jadi tulang punggung asal kamu mau jadi tulang. Ya, pertama-tama ya, semoga pertama adalah bahwa kesalahan, kehilangan itu pasti dalam rumah tangga. Nah, itu ada di prompter ya katanya. Katanya maaf juga sama itu karena sebenarnya udah.